ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين ya pemirsa umat TV yang sama di rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah wa ya jami'an setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala tak lupa kita untuk senantiasa berselawat buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada serial doa pilihan pada hari ini kita akan menghafal dan mengamalkan doa yang Nabi Muhammad SAW alaihi ajarkan kepada manusia yang paling mulia dari umat ini setelah beliau. Orang yang paling mulia ya, paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bi ijma'il ulama ini. Jadi umat ini ijma'ul ummah sepakat bahwa orang yang paling mulia ya bahkan jika iman imannya Abu Bakar as -siddiq, ditimbang dengan iman semua kita ini lebih berat iman, iman imannya Abu Bakar as -siddiq. Nah kita akan belajar doa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Sahabiyun Jalil, ya Asabi As kunar Awalun laki-laki yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu As Siddiq jadi diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya pernah berkata. Jadi An Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni al du'aan ya ad'u bihi fi Salati Ya Rasulullah, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ya meminta kepada Rasulullah wahai Rasulullah ya Rasulullah ajarkan aku doa yang dengan doa itu aku akan baca aku akan berdoa dengannya dalam salatku maka Rasulullah SAW bersabda kul katakanlah doa ini ah inilah yang kita hafal ya pemirsa umat TV kita ulangi inilah doa yang kita ingin hafalkan dan kita amalkan doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada orang yang paling mulia dari umat ini yaitu Sahabiyun Jalil Abu Bakar Siddiq. Doanya bagi ibu ini. Ya. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam red lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Jadi kita boleh padukan ini antara zulman kabiran و ذلما كثيرا نعود اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذلوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك يا. إنك أنت الغفور الرحيم مرة أخرى اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم انك انت انت الغفور الرحيم سكلاقي Doa ini kita bisa baca dalam kitab Radul Solihin bab da'awat. Ya, saya kutip doa ini dari kitab Radul Solihin. Ya, dalam kitab eh, keutamaan doa dan doa-doa. Artinya, Allahumma ya Allah, ini walam tu nafsi, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Coba lihat bagaimana Abu Bakar, manusia yang paling mulia, paling takwa, paling kuat imannya Diajarkan doa yang luar biasa Menunjukkan bagaimana kita sebagai hamba Allah Yang lemah Iktiraf dengan segala kekurangan kita Nabi mengajarkan doa ini Allahumma inni walam tu nafsi zulman kathira Ya Allah Aku telah menganiaya diriku sendiri Dengan ya penganiayaan yang besar. Jadi kabiro besar. Kalau kasiron yang banyak. Aku telah menzolimu, menzolimi diriku ya Allah dengan kezoliman yang sangat besar dan sangat banyak. Sekali lagi. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasira. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan ya Allah tidak ada yang mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa dosaku. Kecuali engkau semata ya Allah Tidak ada yang mengampuni dosa Kecuali engkau ya Allah Pengakuan hamba akan dosanya Kezuliman pada dirinya Dan pengakuan hamba kepada Tuhannya Ya Allah engkau lah maha pengampun Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa aku Kecuali engkau ya Allah Begitu indahnya doa ini Sekali lagi Kita ulang-ulangi untuk kita hafal Ya Pemirsa Umat TV. Kita ulang-ulangi doa ini untuk kita hafal dan kita amalkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku. Aku telah menzolimi diriku dengan maksiat dan dosa. Dengan kelelahan. Ya. Dengan kealpaan, kehilapan. Aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang sangat besar dan banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ya Allah kecuali Engkau. Barulah memohon meratap, "Faghfirli maghfiratan min indik." Maka ya Allah, ampunilah dosaku. Berilah, berilah aku maghfirah dari sisimu ya Allah. Karena ampunan hanya darimu semata ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunlah aku ya Allah. Ampunan dari si. Ya. Innahu la yaghfiru illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku. kecuali engkau. Warhamni dan rahmatilah aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Curahkankah kasih sayangmu. Ya innaka antal ghafur rahim karena engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Luar biasa doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu telah dijamin masuk surga. Dia termasuk sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyatul Wasyirabil Jannah. Eh, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar aman yang luar biasa. Ya. Pernah beliau berinfak seluruh hartanya dia bawakan kepada Rasulullah untuk infak. Tak kala Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, untuk untuk keluarga kamu, apa yang kau tinggalkan?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Inilah doa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada orang yang paling mulia dari umat ini. Maka sungguh pantas jika kita menghafal doa ini dan juga mengamalkannya. Sekali lagi, ya, seyogianya semestinya kitalah yang paling butuh doa ini. Maka Nabi Muhammad SAW ajarkan doa ini sebetulnya untuk umat Muhammad SAW untuk kita semua cuma melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Doa ini bukan khusus untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu tapi untuk kita semua. Sekali lagi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ada juga yang senada dengannya. Umpamanya doanya Nabi Adam alaihissalam tak kala diusir dari surga, lagi-lagi Nabi Adam AS mengakui kezaliman dirinya. Dan Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Pengakuan akan dosa dan kezaliman diri. Allah abadikan doanya Nabi Adam dalam surat Al-Arab ya. Ya, Rabbana zolamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, mirip ini ya. Adam alaihissalam, ya, nenek moyang kita, Abul Bashar, tergelincir karena mengikuti bisikan iblis setan, sehingga dia tergelincir memakan buah terlarang itu diusir dari surga. Tetapi Adam menyesal dan minta ampun kepada Allah, menyesal akan kezaliman dirinya. Nah, doa Adam, Allah abadikan ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir mengajarkan juga doa yang mirip-mirip itu. Robban Allahumma inni nafsi Kita kembali doa Nabi Adam alaihi ya. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami dengan berbuat dosa, dengan bermaksiat kepadamu. Jadi orang yang berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah, sungguhnya dia menzolimi dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Ya. Begitulah pengakuan Adam, "Rabbana wa illam tagh, wa illam Jika engkau tidak mengampuni kami, Allah, wa tarhamna dan tidak merahmati kami. Ya. Ini adalah wa Ini minta ampunan, wa tarhamna minta dirahmati. Mirip dengan doa yang Nabi ajarkan tadi kepada Nabi kepada Abu Bakar Siddiq jika engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah dan tidak merahmati kami lana naminal khasirin sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi khasirin merugi tentunya masuk neraka coba lihat luar biasa indahnya doa ini begitu pula pengakuan kesalahan diri ya bagaimana Eh, siapa Nabi Yunus alaihissalam mengakui dosanya kesulimannya dan lagi, lagi Allah abadikan doanya itu apa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin ya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya ya sebelum ada perintah maka Allah apa berikan pelajaran kepada Nabi Yunus dia ditelan oleh ikan besar sehingga dia berada pada perut ikan. Tapi berkat doanya Nabi Yunus ini Allah ampuni dan Allah selamatkan sehingga dia kemudian dimuntahkan oleh ikan ya dibawa ke tepi pantai sehingga Nabi Yunus ya kembali kepada kaumnya kembali. Ya, rob la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan masih banyak lagi ya ungkapan-ungkapan doa-doa penyesalan. Termasuk doanya Nabi Musa ini dalam tunafsi. Fagafili, ya, Ratu Balkis juga mengakui ini dalam Tunafsi. dan masih banyak lagi bentuk-bentuk. Yang paling penting bahwa kita manusia hamba yang do'if. yang gampang berbuat salah berbuat dosa. Nah, ingat dosa yang kita kerjakan adalah kezuliman pada diri kita, ya. Dan manusia itu adalah mahalul khotawan manusia dan kullu bani adam ya dan semua anak cucu alam itu pasti punya dosa ya dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat maka dalam doa ini sebetulnya permintaan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa ya Allah saya punya dosa ya saya menganiaya diri sendiri maka saya memohon ampunanmu. Jadi, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kezoliman kita, Farir kita, kemudian kita dengan kerendahan hati memohon ampun pada Allah dan mohon rahmat Allah. Itulah inti kandungan doa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada orang yang paling mulia. Ya, setelah Rasulullah Wasallam dari umat ini adalah Abu Bakar as -Siddiq. Pemirsa Umat TV yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sekali lagi mari kita mengulangi dan berusaha menghafal doa ini ya, doa yang Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu tak kala beliau minta diajarkan doa yang kemudian Abu Bakar berkata, ya alimni al doaan adubihi fi salati Nah di sini ada catatan bahwa ini doa Abu Bakar minta, saya akan baca dalam sholatku, dalam doaku. Termasuk ulama-ulama kita menganjurkan doa ini kita baca dalam sholat kita sebelum kita salam. Jadi sebelum salam ke kanan ke kiri itu, usahakan setelah kita tahiyat sebelum salam kita baca doa ini. Karena kata para ulama kita, ya, di antara tempat-tempat yang sangat baik untuk berdoa adalah pertama waktu sujud. Yang kedua adalah sebelum salam. Maka setelah kita mau jatah tahiyat, ya, kita tambahlah sedikit waktu untuk berdoa. Di antara doa yang umpamanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masjidil dajjal ya Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika nar Ya, akhirnya tambah nih. Allahumma inni sambil dulu tahiyat ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Usahakan dibaca sebelum salam. Sehingga kadang-kadang saya kadang-kadang membaca doa ini cuma kadang-kadang makmum bertanya, "Ustaz, kenapa lama saya dulu tahiyatnya?" Karena lama, karena kita baca doa ya sebelum salam. Tapi kalau kita imam ya karena banyak mau bermacam-macam ya, ada yang tergesa-gesa mau selesai sholat, ada ya banyaklah orang maka sebaiknya doa ini kita baca kalau kita sholat sendiri. Sholat sunat, usahakan kalau kita sholat sunat jangan kita memberi salam ke kanan ke kiri sebelum kita membaca doa ini. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya ada ubihi fi solati. Aku akan baca doa ini dalam solatku. Ya, di mana dibaca dalam solat? Dibaca sebelum salam. Dibaca sebelum salam. Nah, mudah-mudahan ya doa ini kita bisa amalkan dan memang kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang menzolimi diri sendiri pengakuan kezaliman kita akan diri kita kita ikrarkan dalam doa ini sekaligus kita memohon maghfirah mohon ampun kepada Allah dan mohon dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini sekali lagi kita kutip dari kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengumpulkan dalam kitab ad dawat ya. Bisa kita baca dan kitab-kitab yang lain sehingga rujukannya jelas ustaz di mana diambil doa ini kita ambil di Rasulullah termasuk dalam ada buku kecil yaitu Hisnul Muslim kita bisa dapatkan bahkan ya Hisnul Muslim jelas doa ini dia uh, letakkan doa dibaca sebelum salam ya kalau kita baca buku kecil Hisnul Muslim disitu banyak doa doa yang dibaca sebelum salam diantaranya doa ini ya doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pemirsa sama TV yang sama dirahmati Allah, karena memang kita punya eh, tema ini serial doa dan pilihan ya. Jadi bukan sekadar mendengarkan ceramah eh, taklim, tapi saya inginkan agar doa-doa eh, pilihan ini atau serial doa pilihan ini eh, kita sampaikan untuk kita hafal dan diamalkan. Sekali lagi, untuk kita hafal, hafal, dan diamalkan. Oleh karena itu, pemirsa umat TV, di samping kita mendengar eh, televisi umat TV ini, usahakan kita beli buku, ya, termasuk buku Islam Muslim", termasuk beli buku "Redustori Salihin. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa kita karena kita telah mengadili kita, dan semoga Allah eh, membuka pintu magfirahnya untuk kita dan membuka pintu rahmatnya untuk kita. Saya tak bosan-bosan untuk mengulangi karena sasaran yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menghafal doa ini melalui umat TV. Ya sekali lagi, Allahumma ini dalam nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur semoga bermanfaat ya Mari kita tutup dengan doa majlis, penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa tawbulaik. Subhanallah rabbika rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.